sayang. Kenapa sayang? Iya ada mama di sini sayang. Ada mama, ada mama. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Mas, Jessie akan ke luar negeri. Kamu yakin, Jess? Iya, keputusan saya udah bulat, Mas Al. Saya emang udah lama ingin ngelanjutin kuliah saya lagi di New York. Ya udah, nanti saya minta tolong sama Randy ya untuk bantu-bantu ngurusin administrasi kamu, surat-surat kamu di sana ya. Paspor aman? Aman, udah semua. Ya adalah, kan dia udah pernah ke luar negeri. Ya kan cuma meyakinkan aja. Siapa tahu paspornya udah habis, harus perpanjang atau gimana kan? Di sana kamu tinggal di mana? Di sana aku tinggal di Queens. Queens? Iya, Mas. Apartemen Om Irfan? Iya, di apartemen papa. Di sana juga banyak orang yang ngurus. Nanti kapan-kapan Mbak Andin sama Mas Al kalau mau berkunjung ke sana, ketunggu ya. Ngapain ya? Iya, masa mau program Balloon Pink? Ampun. Cez, aku udah gak sabar mau kasih ini berdua, nah? Iya. Gemoy, jangan lari-lari! Aduh! Hati-hati, sayang. Gemoy, sayang. Aduh, Rena, Rena, sini. Aduh, ya ampun, Rena. Kamu gimana sih? Hah? Kok pakai lari segala, udah tahu turunan? Jatuh, kan? Kok kena kepala gimana? Ya aku khawatir, Mas, sama dia, Mas. Aku juga gak mau dia kenapa-napa. Tapi jangan marah-marah. Kenapa sakit? Mama... Mama gak marah kok. Mama cuma ngasih tahu Rena karena sayang sama Rena. Ya? Lain kali jangan lari-lari gitu ya. Itu kan turunan. Nanti kalau tadi kayak tadi kepleset begitu, nanti kan sakit sini luka ya. Ya pintar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi lain kali lebih hati-hati ya, kalau turunan gitu di jalan aja ya, nggak usah lari-lari ya. Ya? Udah. Mama nggak marah kok. Mama cuma ngasih tau Rena karena sayang sama Rena. Ya? Udah, nggak usah nangis. Nggak apa-apa. Ya? Mama ngasih tau Rena tuh karena Mama sayang. Mama juga gak mau kalau Rena tuh kenapa-napa. Dengerin bisa kan? Jangan lari-lari. Sakit kan? Butuh. Tuh, lecet kan jadinya. Maskara sayang. Kenapa sayang? Iya ada mama di sini sayang, ada mama, ada mama. Sini. Enggak sedih ya. Anak pintar kok. Anak pintar apa kok. Ya. Mama ngomong ke Askara pelan-pelan, tapi kalau ke aku marah-marah. Sayang, udah gak usah nangis. Ya, Mama itu sayang sama Rena. Suaranya Mama agak tinggi itu karena Mama tuh sayang, bukannya marahin Rena. Ya? Ya? Udah gak usah nangis lagi. Mama sayang kok. Makanya dikasih tahu Rena. Kalau Mama gak sayang tadi dibingung. Mama gak bakal
gak bakal ngomong kayak gitu ke kamu. Gemoy, yaudah sekarang kita berangkat sekolah yuk, takut telat. Kan Gemoy udah bawain makanan buat Joanna, ya? Di mobil ada kotak P3K, kalau memang agak-agak benar nanti diolesin dikit ya. Iya, siapa bos. Salim dulu sama apa, nak? Salim dulu, nak. Belajar yang pintar ya. Udah, kamu sekolah ya, yang benar ya, yang pintar ya. Hati-hati. Ya. Udah, Mas, kamu hati-hati ya. Jangan kayak begitulah kalau ngomong sama Rena ya. Nada kamu itu bikin dia kaget juga, pasti shock juga. Kan saya bilang, takutnya dia mikir yang aneh-aneh loh. Iya, maaf Mas. Langsung berangkat ya. Kabarin kalau ada apa-apa. Saya berangkat ya. Waalaikumsalam. Gemoy, udah dong sedihnya, ya? Kamu masih sedih ya? Gara-gara tadi mama ngomongnya agak teriak. Kok mama marahnya teriak gitu ke Jus? Enggak, mama gak marah. Mama itu sayang sama Gemoy. Mama itu cuma khawatir, takut Rena kenapa-napa. Apalagi tadi sampai jatuh, jadi mama tuh kaget. Kalau mama ngomongnya sama Dede Askara pelan, tapi kalau sama aku kenceng. Aduh, enggak sayang, enggak gitu nak, enggak gitu Gemoy. Mama tuh sayang, sayang banget sama Rena. Gini deh, contohnya gini deh. Misalkan Rena lagi main sama Encus, terus Rena lari-larian, jatuh, pasti Encus juga teriak. Awas Rena, Rena, jangan nanti jatuh, nanti. Mirna, bisa gak teriak-teriak? Saya kaget. Biar banting setir. Kalau saya ketabrak gimana? Iya maaf, maaf Pak Rija. Tadi tuh saya cuman kasih tau Rena doang. Gitu loh, kasih contoh. Ih, itu mah ketawa. Ih, emang kenapa? Ncus lucu ya? Ncus lucu. Nih kalau ada Pak Wuya nih, Rena pasti dibikinin pantun nih. Gimana kalau Pak Rija aja yang bikin pantun buat Rena? Ya. Pak Rija aja yang kasih pantun buat Rena. Ayo dong. Udah deh, Pak Rija coba nih. Makan itik sambil minum susu. Rena cantik, pastinya lucu. Kok ada yang ketawa? Gak lucu ya? Ternyata Pak Riza. Iya, Pak Riza bisa bikin pantun. Iya, soalnya Pak Riza tuh kelamaan main sama Pak Uya, jadi pantun mulu kerjaannya. Mirna, saya boleh minta tolong? Jangan sampai ada orang yang tahu ya. Apalagi Uya sama Boim. Malu saya. Malu gue ya sama Uya sama Boim. Ya ntar aja ya Gemoy. Ya. Thank you.
bunga. Ya ampun, ini dari Ricky. Aduh, ini gimana kok dia masih nekat aja sih?